Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan saya. Di video kali ini saya akan mencari bahan bonsai ya. Di pinggir ini saluran ya, kubangan ya. Ini. Jadi kayaknya di sini ya ada bahan bonsai serut ya, tapi kayaknya jarang ya. Tuh. Tuh. Bahan bonsai serut juga itu. Tapi lurus ya. Ini lagi, ini serut, yang ini, serut ini lah. Ya. Coba saya lihat. Ya. Kurang bagus kayaknya. Cari ke sana ya. Seru juga ya. Ya. Seru juga itu mas. Tapi kayaknya masih kurang. Masih kurang. Ini. Tuh. Seru semua itu. Ya. Seru semua. Lagi ini serut sudah kelihatan nih. Ya dari akar ya, coba saya lihat tuh ya. Lurus, lurus semua mas, kurang bagus, nggak ada lekukan ya, atau lekukannya agak nggak ada. Coba yang ini mas, ya. Yang ini. Lurus juga ini badan ini kan cari lagi ya. Sampai dapat ya. Bismillah ya. Cari ke sana ya. Cuma sudah ada duhur ya. Cari ke sana mas. Di sini kayaknya banyak bahan bonsai wali kukunnya. Ini.
Serut mas. Nah serut ini. Serut-serut. Ini daunnya. Ya. Saya akan coba yang ini. Ya. Udah bagus mas. Ya. Oh ini. Ya bonggol mas. Ini. Bonggol mas. Bonggol kecil tapi ya. Ini ya. Wih. Ini kok kejepit akar ini ya. Akar pohon lain mas ya. Kejepit mas. Sudah duhur ini mas ya. Ah ini mas. Kesini mas. Coba pakai linggis ya. Coba mas. Ah, enggak dipakai linggis. Lihat akarnya dulu ya. Takut apa? Kurang bagus ya. Ya. Masuk ke dalam ya. Masuk ke dalam. Mudah-mudahan bagus mas ya. Nah itu mas. Meliuk ya. Kayaknya ada liukan ini mas ya. Nah ini potong dulu. Akar yang ini. Saya potong dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini bukan akar serut ini. Pohon lain ini mas. Kalau enggak dipotong ini bisa menghalangi. Menghalangi pada proses penggaliannya. Sudah kelihatan ya. Sudah lanjutkan penggalian. Ya. Masuk ke dalam. Masuk ke dalam. Masuk ke dalam. Masuk ke dalam terus. Tanahnya padas ini. Ya. Lumayan keras. Mas. Ini mas, penggaliannya lumayan sangat dalam ya. Tapi nih bentuknya ya, lumayan ada lekukan-lekukan ekstrim ini. Ya. Ini mas, ke bawah akarnya ini. Ya. Nah, yang ini ke sini mas. Mas ya. Masuk ke sini. Ya. Baiklah, saya akan langsung dengan pemotongan ya. Saya akan potong sini mas, akar yang sini ya. Ya, kayaknya sudah putus. Terus yang ini mas, yang ini mas. Kecil ini mas.
sudah. Bismillah. Ini mas. Ya. Sudah lepas mas. Ada akarnya sini. Ini eman-eman akarnya. Sebab ini rencana saya akan ditanam dengan terbalik ya. Jadi akar yang ini serabutnya sangat dibutuhkan ini mas. Akar yang seperti ini mas ya. Akar yang seperti ini. Nih di bawah ini. Ya. Yang seperti ini sangat dibutuhkan. Nambah-nambah akar ya. Sudah cukup di sini ya. Ini mas ya. Sip. Sip mas ya. Ini mas. Saya akan menanamnya posisi terbalik mas. Seperti ini. Seperti ini. Jadi cabang yang ini harus dipotong ya. Akan diekspos menjadi akar ini. Besok ya. Ini. Cabang seperti ini dipotong pendek ya. Dipres ya. Supaya tidak mengeluarkan tunas lagi ya. Dia akan mengeluarkan akar serabut ya. Kalau dipotong dipres seperti ini mas ya. Seperti ini mas. Ini mas ya. Akan tanam seperti ini. Sip, lumayan. Lumayan mas ya. Saya akan masukin cuci ya. Cuci ke sana mas. Ya. Di sini mas ya. Dibasuh supaya segar ya. Lumayan ini mas ya. Mendapatkan bahan bonsai serut ya. Yang mempunyai gerak dasar lekukan ekstrim ya. Lekukan ekstrim ini mas ya. Lumayan ya. Mas ya. Nah, ukurannya tanggung ini ya. Ukuran. Tapi bukan medium ini mas. Sip. Standar mas, ukuran yang standar ya, lumayan ini. Sip. Ini akarnya mas ya, pas menjadi akar. Dan ini topnya besok di sini ya, topnya. Ini yang turun sini. Baiklah, sampai di sini dulu. Inilah hasil dari pemburuan saya hari ini ya, mendapatkan bahan bonsai serut ya, yang gerak dasarnya meliuk-liuk ya, atau ada lekukan-lekukan ekstrim. Jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.